Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah Dinas Menteri PUPR, dan ya, pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, ya ada masalah di lapangan, tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara semuanya, sudah enggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Artinya untuk yang tahap 1 sudah berapa persen Pak untuk konstruksi semua? Untuk yang tahap 1 pembangunan sudah berapa persen? 80-an persen. Jadi kita melihat juga di interior, eksterior semuanya sudah dalam proses semuanya dan insya Allah selesai. Setelah melihat kantor, apakah Juli optimis akan berkantor di IKM gitu Pak? Setelah melihat kantor? Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Targetnya kapan? Airnya Juli. Airnya Juli. Airnya juga kemarin sudah kita resmikan bendungan Sepaku. Tinggal ini nunggu pompa. Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, enggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau ini? Enggak. Ini hanya... Enggak ada masalah ya, Pak? Enggak ada masalah. Pak Doni juga di sebagai... Gimana? Pak Doni juga, Pak, apakah menjadi... Belum, Pak Doni belum. Cukup ya. Pak, kalau terkait kepres pemindahan ibu kota Nusantaranya seperti apa, Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Terima kasih Bapak. Terima kasih.